Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Mencari Gembala. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Ayub 7, 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Waktu satu kali saya ini pelayan di sebuah daerah, dan kebetulan hari itu kami datang kepada seorang teman yang dia buka kafe yang menjual kopi. Dan dia sangat expert dalam hal perkopian. Dia cerita banyak bagaimana dia menyajikan kopinya dan bagaimana setiap pagi dia harus mentera atau menguji mesin kopinya. Saya bilang, "Loh, kenapa mesti diuji?" "Iya, kalau aku tidak mentera atau menguji setiap hari mesinku, maka rasa kopi yang disajikan akan berbeda." "Oh, seperti itu." "Iya, saudara." Dan tiap pagi dia harus ngeset kembali mesin itu supaya kopi dan mutu rasanya tetap sama dan tidak berubah. Saudara, itu betul. Hidup kita itu sama kayak gitu. Setiap pagi seharusnya kita itu mentera atau mengset hati kita kembali dengan benar. Karena tanpa sengaja mungkin satu hari, dua hari, keadaan, situasi sekitar kita bisa merusak, menodai, menyakiti, melukai hati kita. Dan ketika hati kita dalam kondisi yang tidak fix, yang tidak fit, yang sedang tidak baik, maka yang dihasilkan dari hati itu sesuatu yang kurang baik juga. Karena dari hatilah sumber segala-galanya. Dari hati terpancar kehidupan. Bila sumbernya kotor, maka yang keluar juga tidak terlalu baik kok. Karena itu kenapa setiap pagi dikatakan dalam ayat ini, Tuhan datang menguji hati. Untuk apa? Tahu tujuannya? Supaya dia bisa menemukan hati kita setiap hari dalam kondisi yang fit, yang baik. Sehingga hari itu yang kita hasilkan dari hati kita adalah semua produk-produk yang luar biasa. Kopi aja, mesinnya perlu tiap hari diatur dengan baik supaya hasilnya bagus. Apalagi hati saudara. Harusnya setiap pagi aku sudah atur dengan bagus hatimu. Dan hari itu adalah hari mereka memproduksi semua yang baik, yang luar biasa. Dan harimu jadi hari yang membahagiakan, menyenangkan. Saya berdoa renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.